Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, saat ini saya berada di Jalan WR Supratman, Kota Semarang. Dan di kesempatan siang hari ini, hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, saya akan mereview suasana terkini di Kota Semarang siang hari ini pukul 12 lebih 23 menit ya, hampir jam setengah satu siang. Jalan WR Supratman ini adalah jalan penghubung dari Jalan Simongan menuju ke Kalibanteng ya. Oke. Terletaknya di wilayah Semarang Barat, Kota Semarang. Oke. Di depan situ kita akan bertemu dengan Jalan Pamularseh ya. Yang ke kiri ke arah Kalibanteng, sedangkan yang ke kanan ke arah Kaligarang. Oke. Kita akan menuju ke kanan ya, teman-teman. Ke Jalan Pamularseh. Kita sekarang sudah berada di Jalan Pamularseh, Kota Semarang. Dan di sebelah kanan itu Rumah Sakit Mata yang baru ya, GIC Candi Semarang. Oke. Suasana atau cuaca siang di hari ini di Kota Semarang agak mendung ya di hari ini. Tapi sebagian ada yang panas ya, dia tidak merata di wilayah Kota Semarang. Dan di depan sini ini nyatanya udah panas lagi ya. Tadi di belakang mendung, terus ini udah panas lagi, berarti ini cuacanya tidak merata di Kota Semarang pada siang hari ini. Sebagian panas, sebagian mendung. Oke. Kita masih berada di Jalan Pamularseh dari arah Kalibanteng menuju ke Kaligarang ya, atau ke arah Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kita akan coba muter-muter ya di siang hari ini, melihat suasana siang di Kota Semarang. Daripada tadi buat beristirahat kerja, saya muter-muter cari konten ya, ini memanfaatkan waktu istirahat siang untuk membuat konten pada siang hari ini. Oke. Oke, kita akan kemana ya? Saya agak bingung ya di siang hari ini. Berjalan tanpa tujuan ini ya. Karena waktu istirahat saya agak terbatas ya di siang hari ini. Nanti jam 12.45 saya harus kembali lagi ke tempat kerja, seperti itu. Jadi ini muter-muternya tidak usah terlalu jauh ya, nanti tidak kita kehabisan waktu. Oke. Di depan sini adalah lampu merah. Lampu merah apa namanya ya? Lampu merah Semongan, Pak ya. Yang ke kanan ke arah Kaligarang, yang ke sana ke kiri ke arah Pleret itu ya. Kita akan ke kanan saja ke arah Kaligarang. Oke, kita akan percepat aja, menyingkat waktu atau mempercepat waktu ya. Di sini mulai panas ini. Biasanya di depan situ macet juga ya, teman-teman. Oke, di sebelah kanan saya ini adalah Sampukong Semarang ya, atau Kelenteng Sampukong, cukup terkenal ya. Di dalam sana nampak ada banyak bus pariwisata, mungkin banyak yang berwisata ke situ ya. Oke, kita akan lurus menuju ke Jalan Kaligarang ya. Sekarang kita berada
di Jalan Kaligarang, Semarang. Atau jalan menuju ke arah Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Oke, sampai di sini biasanya udah macet ini ya. Oke. Agak tersendat ya di siang hari ini. Kita harus ini ya, pinter-pinter cari jalan ya kalau di sini. Kalau udah pinter-pinter ya tertinggal jauh di belakang. Oke, kebetulan di depan sana sudah lampu hijau. Kemungkinan kita langsung ya. Dari arah Barik ada kemacetan ya, bahkan kemacetan nih, penumpukan kendaraan ya, karena mungkin terlalu banyak volume kendaraan yang melewati jalan Kaligarang ini. Oke. Di depan sini kita akan belok ke kiri ya teman-teman, di jalan Dr. Sutomo atau di depan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Nah, di depan sini adalah lampu merah depan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan kita akan menemui jalan Dr. Sutomo. Oke, kita akan belok ke kiri saja. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Oke, kita sekarang sudah berada di jalan Dr. Sutomo, Kota Semarang. Oke. Agak sepi ya lalu lintas di jalan Dr. Sutomo pada siang hari ini. Di sebelah kiri lapangan Kalisari Semarang ya, biasanya untuk pasar malam ya, sudah beberapa saat yang lalu sudah selesai mungkin ya. Di sebelah kanan saya ini tempat jualan taman-taman, tanaman hias maksud saya ya. Dan di sebelah kanan saya juga tempat penjualan karangan bunga teman-teman. Oke. Oke, kita di depan sini kita sudah sampai di lampu merah Tugu Muda ya. Oke, kita berada di lampu merah Tugu Muda Semarang. Panas banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah hijau. Kita sudah berada di kawasan Tugu Muda Semarang. Dan di depan sini kita akan ke sana teman-teman, ke Jalan Imam Bonjol coba nanti ya. Kita akan mereview sebagian. Oke. Kita akan menuju ke Jalan Imam Bonjol ya. Oke, kita sekarang sudah berada di Jalan Imam Bonjol. Ini merupakan jalan satu arah ya. Oke, kita akan percepat aja. Di sini sangat ramai anak-anak sekolah ya.
Oke, kita akan belok ke kanan ya, teman-teman. Kita berada saat ini kita berada di Jalan Pierre Tedean ya. Ini jalan dari arah dari Jalan Imam Bonjol menuju ke Jalan Pemuda. Oke. Oke, kita akan kemana nih ya? Kita akan belok kanan coba ya. Kita akan mereview suasana di Jalan Pemuda coba. Di siang hari ini seperti apa? Di sebelah kiri saya ini adalah Paragon Mall ya, Semarang. Kurang begitu ramai sih. Parkirannya tidak terlalu penuh sampai ke depan sini biasanya ya. Oke. Wow, ramai banget di halte. Oke, kita masih berada di Jalan Pemuda atau di depan Balai Kota Semarang ya saat ini. Sebelah kiri saya ini adalah Balai Kota Semarang. Dan di depan sini sebelah kiri saya adalah DP Mall Semarang ya. Oke. Dan di depan sini sebelah kiri saya ini adalah Museum Lawang Sewu ya, teman-teman. Museum Lawang Sewu Semarang. Oke. Kita akan menuju ke arah Simpang 5 ya, teman-teman. Kita akan melewati Jalan Pandanaran Semarang. Wow, dari arah berlawanan sangat ramai sekali. Lalu lintasnya cukup padat ya dari arah berlawanan. Oke, pas kebetulan hijau, kita jalan terus. Kita akan menuju ke Simpang 5 ya, Pak. Kita akan mereview suasana siang di seputaran Simpang 5. Wow, dari arah balik ramai banget ya, teman-teman. Di siang hari ini. Wow, ini jalannya di sini juga mulai padat. Oke, kita akan ambil yang lurus ke arah Simpang 5, teman-teman. Mulai agak macet ya di sini. Mobil putar balik yang bikin macet di sini. Oke, kita
Sekarang sudah berada di kawasan Simpang 5 ya. Karena nih siang ini terlalu panas banget ya, tidak ada pengunjung di Simpang 5. Oke, kita akan muter saja ya. Di sebelah kiri saya Mall dan Hotel Ciputra. Di sebelah kiri juga di halte yang cukup ramai di sini ya, halte depan Hotel Ciputra. Ke sana ke arah Jalan Ahmad Dahlan ke kiri saya ini. Terus depan situ ke kiri ke arah Jalan Ahmad Yani atau jalan yang menuju ke arah Purwodadi. Oke, kita akan memutari Simpang 5. Kita akan menuju ke Jalan Pahlawan ya, teman-teman. Oke. Di depan sini kita akan belok ke kiri di Jalan Pahlawan. Oke, kita sekarang sudah berada di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Dan di sebelah kanan saya ini adalah kantor Gubernur Jawa Tengah ya. Oke, kantor Gubernur Jawa Tengah. Oke. Dan di depan sini kita akan belok ke kanan ke Jalan Veteran, Kota Semarang. Sebelah kanan saya kantor Polda Jawa Tengah, seberang jalan ya, seperti itu. Oke, kita akan tunggu sampai hijau. Oke, udah hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belok ke kanan ya, teman-teman, di Jalan Veteran. Oke. Wow, suasana siang di Jalan Veteran cukup padat ya kendaraan di sini. Oke, kita masih berada di Jalan Veteran Semarang. Jalan ini merupakan jalan dari arah Jalan Pahlawan atau Jalan Sriwijaya menuju ke Rumah Sakit Dr. Karyadi melalui pintu belakang ya. Oke. Oke, saya rasa itu saja ya, teman-teman. Video update siang ya, muter-muter Kota Semarang di siang hari ini, hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Dan video ini berakhir pukul 12 lebih 44 menit ya sekarang. Oke. Dari sini Jalan Letnan Jenderal S. Parman Semarang, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.